Hai teman-teman, selamat datang di channel aku, Kasih Hidayah Real. Kali ini aku pengen nyobain masker dari Korea ya. Ini made in Korea, tapi ini dari Mutiara. Sebetulnya sih saya sudah nyoba dan hasilnya tuh bagus banget. Nah sekarang aku pengen berbagi untuk kalian ya. Nah ini itu ada 3 macam ya, satu sasetnya. Nah ada step 1, step 2, dan step 3. Nah step 1 itu adalah kayak semacam cuci muka itu ya. Nah ini cuci mukanya, dia satu set gitu kemasannya. Dan itunya tuh lembut banget, cuci mukanya itu. Kita sobek dulu ya. Nah ini step 1. Ini ada tulisannya kan, cleansing foam. Jadi ini untuk cuci muka. Jadi kita nggak perlu cuci muka lagi. Soalnya ini udah ada di sini, udah disediain step satunya. Terus ini ada cara-caranya juga. Kalau kalian nggak tahu bisa dibaca. Tapi ini sih tulisannya bahasanya Inggris sama Korea. Pertama-tama kita dibasahin dulu ya mukanya. Lalu disobek yang cuci mukanya, isinya banyak banget sampai habis. Dituangin ke tangan kita, ke telapak tangan kita ya. Kalau udah bisa-bisain gitu, lalu diusapin ke muka kita dan kayak sambil dipijit-pijit kayak gitu ya, biar kotorannya itu yang nempel di muka kita tuh keluar. Dan ini juga kayak komedo, itu bagus banget untuk yang mukanya berkomedo. Nah itu di seluruh ya, merata, gosok-gosokin gitu sama dipijit-pijit gitu. Terus biasanya aku kalau ada di tangan, di telapak tangan, aku usapin di tangannya aku, nanti tangannya juga bakal lembut. Nah itu secara merata ya, dipijat-pijatnya. Nah kalau udah, kalian dibilas sampai bersih ya, sampai tidak ada busanya, pokoknya sampai keset gitu. Mukanya tuh enak banget. Bersih. Ini kan aku di tangannya aku cuci dulu. Nanti kalian cucinya sama mukanya juga sampai bersih, sampai enggak ada busa. Hai. Kali ini aku maskeran tadi yang step 1 ya. Sekarang yang step 2. Ini step 2. Ini step 2. Ini tuh udah ada step 1-nya, ada step 2-nya, ada step 3. Ini step 3. Ini step 3 tuh krim. Ini krim dari sini, kayak satu set gitu. Nah, ini maskernya. Maskernya itu bagus, bagus banget di kulit. Ini Mutiara, Bang. Mutiara. Itu bagus banget, lembut. Saya pernah nyoba. Terus sekarang ini saya mau nunjukin ke kalian. Nah, ini made in Korea. In Korea. Ini dari Korea asli. Nah ini kan kayak ada air-airnya gitu kan, warnanya hitam gini. Ini sini tuh ada airnya. Oh biasanya aku tempelin dulu, aku tempelin, diusap-usap dulu biar apa ya, kayak merata gitu. Maksudnya cuma airnya yang di dalam sini. Oh
sampai sepiannya. Kalau udah diusap-usapin kan, ini gak usapnya merata, kayak dipijat-pijat kayak gitu. Nah, kalau udah, ini sekarang pakai ini. Ini bagus banget, warnanya ini hitam. Tapi ini apa ya? Terbuat dari mutiara. Kalau apa ya mahal itu pasti kualitasnya itu bagus. Harus pelan-pelan. Nah, ini. Habisnya yang lipatan dalam aku makanya. Nah, udah. Aku biasanya sih makanya tuh dari atas ya. Ini dari atas, soalnya mukanya aku kecil. Kita jangan ngomong. Ini diratain. Rata belum. Kok biasanya sampai ketutupan mata gitu. Jadi kayak hantu. Jadi kayak hantu ya. Ini kurang. Oh, nanti hasilnya bagus banget. Nah, ini kayak ada tekukan kan ini. Udah. Nah, kalau udah kalian diemin selama 20 menit. Kalian bisa sih 15 menit, tapi biasanya aku tuh 20 menit. Karena aku suka yang kayak lama gitu biar meresap kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah masih sambil nunggu maskernya selesai, aku biasanya sih baringan. Maksudnya kalau baringan kan itu maskernya nggak bisa, maksudnya tuh enak kan gitu kan nempelnya di muka. Sebenarnya sih nggak bisa jatuh, cuman aku enaknya baringan. Jadi kita nunggu sampai 20 menit. Ini baringan aku. Hai, ini udah 20 menit ya. Aku bukanya dari bawah ke atas. Nah, seger banget kan? Sama kalian bisa lihat mukanya aku. Ini belum cuci muka ya. Ini baru dilepas maskernya. Udah kelihatan seger kayak gitu. Maskernya tuh nggak kusam banget. Terus
cerah di muka itu bikin cerah gitu. Terus kalian pijit-pijit-pijit ya. Terus dilanjut cuci muka. Ini wajib banget, selepas maskeran harus cuci muka. Nah, ini cuci muka sampai bersih. Jadi dibijit-bijit juga sisi-sisinya, jadi dibijit-bijit gitu. Bagus banget, langsung kesat banget, dan pokoknya tuh anis gitu di muka, di sana-sana. Di tangannya juga ya, soalnya kan tadi juga dikasih. Nah, kalian bisa lihat kan teman-teman, ini aku selepas cuci muka, ini hasilnya segar banget dan maksudnya tuh enak banget, dan ini kalau ada pori-pori itu bisa menghilang. Hmm. Udah cuci muka. Apa ya? Rasanya segar banget. Lalu kita pakai step 3 ya. Kalau udah kita pakai step 3 ini namanya krim, ini krimnya ya, ini halus banget dan ini white white putih banget ya. Oke, gini putih. Oke, kita tempelin sedikit. Nah, ini udah ada satu setnya. Ini banyak banget krimnya, jadi aku kayaknya nggak habis makanya. Nah, kalau udah ini dikusap, terusin lehernya, jangan lupa. Seger banget ya, harus yang merata ya. Udah deh. Nah, ini udah semua kan ya. Ini udah semua. Di sininya juga. Nah, ya. Nah, kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri kan. Seger banget kan rasanya. Rasanya seger banget. Jadi kalian bisa coba, bisa coba setiap malam pakai masker. Kalian bisa coba ya. Nah, ini tuh kemasannya tuh kayak gini. Gini. Ini tuh yang banyak banget. Kalian bisa mencoba, kalian bisa beli di mana? Ini Mutiara, ini bagus banget, kualitas juga bagus banget, dan ini aku nggak kusam banget, kelihatan banget kan, kenyal banget. Aku suka banget ini yang made Korea banget. Ini udah ada.
Jadi kalian jangan lupa ya, setiap mau tidur diwajibkan untuk maskeran biar kulitnya nggak kusam dan nggak apa ya, kayak gimana itu, pori-porinya itu juga bisa mengecilin pori-pori, juga bagus untuk muka. Jadi teman-teman jaga kesehatan ya. Dadah. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk sub aku. Lalu kalau seumpamanya kalian suka videonya aku, bisa di like maupun di share di sosial media kalian. Nah, juga jangan lupa untuk dipencet tombol loncengnya, biar kalian seumpamanya aku nge-up video, biar kalian tahu notifikasi dari aku. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya aku.